Bapak jualan sip ini udah lama di sini, Pak? Udah 12 tahun. 12 tahun. Sarapan kali ini pakai nasi kuning. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di channel Rebel Sebelan, guys. Oke, buat pagi ini jam 8 saya mau nyari sarapan, guys. Dan kebetulan tadi lihat nasi kuning ya, guys. Jadi nasi kuningnya itu di Terminal Sagaranten, guys. Kita coba ya. Kayaknya sih enak, soalnya banyak juga yang makan. Oke, kita cobain yuk, jangan kemana-mana. Saksiin saya terus, guys. Nah, kita jalan, guys, kita cari nasi kuningnya. Nah, ini dia nih. Tuh kan, banyak yang beli, guys. Oke, kita antri ya. Oke, kita pesan nasi kuningnya, guys. Masih ngantri, jadi tungguin aja. Ya, kayaknya enak nih, gak sabar nih buat sarapannya. Terima kasih, Pak. Oke, guys, dan ini adalah satu porsi nasi kuningnya, guys. Di sini tuh dia pakai telur bulat ya, guys, telur balado, dan juga ada telur suwirnya nih, guys. Nah, dan juga ada acarnya juga. Kalau nggak salah tadi saya tanya itu, ini adalah acar dari pepaya, guys. Nih, ini adalah acar di pepaya, yang kuning-kuning ini acar pepaya. Dan juga ada kerupuknya, guys, dan juga peyeknya, guys. Oke, kita nikmatin yuk rasanya dan kayak gimana, kita cobain, guys. Let's go, kita makan nasi kuning sarapan pagi. Kita makan ya, ini nasi kuningnya. Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba rasanya kayak gimana, karena banyak banget yang beli, guys. Kita sarapan kali ini pakai nasi kuning. Payanya tuh pay kacang, guys. Iya. Rebon ada. Oh, rebon juga ada katanya. Coba. Ya. Ini acarnya? Apa? Pepaya ya, Pak? Aja. Nih, acar pepaya nih, guys. Kita coba ya rasanya. Enak, guys. Payanya juga empuk banget. Ternyata emang enak ya pakai nasi kuning paya. Saya baru cobain nasi kuning pakai paya. Iya. Kalau di sini gini. Kenapa pakai paya? Kalau di sini enggak ada proses yang mau enggak. Orek tempe gitu enggak ada. Iya, kalau di itu kan orek tempe pakai bihun. Iya. Guys, ini adalah telur baladonya. Saya sudah belah. Kita makan pakai nasi kuningnya, guys. Jadi kata bapaknya, apa? Kata bapaknya, kalau di Sagaranten itu emang nggak pakai orek tempe, nggak pakai bihun, nasi kuningnya tuh dia pakainya acar dari pepaya, guys. Dan emang masuk juga sih. Hmm.
dong kok. Nice. Tiga. Halo guys, yang ini adalah Bapak Ale, penjual nasi kuning di Sagaranten. Bapak jualan nasi kuning udah lama di sini, Pak? Udah 12 tahun. 12 tahun, tepatnya di sini. Ya. Di sini di terminal ya. Untuk satu porsinya berapa, Pak? 8.000. 8.000 tuh guys, harganya ekonomis juga, cuma 8.000. Kalian sudah bisa makan nasi uduk. Dan bukan jam berapa, Pak Ale? Jam 6. Jam 6 sampai jam 9. Oh, itu udah habis jam 9. Berapa liter Bapak biasanya? 1 deka dah. Rata-rata. 1 deka itu berarti 10 liter. Ya, inilah Bapak Ale, guys. Dia penjual nasi kuning sudah 12 tahun dan jualannya tuh di terminal. Nah, buat kalian orang Sagaranten yang bingung cari sarapan, sini aja nih mampir nasi kuning Bapak Ale, rasanya mantap dan porsinya buat sarapan itu pas banget lah, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit ya Pak ya, kalau buat sarapan memang oke. Makasih Bapak Ale, semoga usahanya masih hidupnya makin lancar, laris manis, amin. Thank you. Itu saja vlog kali ini dari saya, yaitu sarapan nasi kuning Sagaranten yang ada di pasar Sagaranten guys, yaitu nasi kuning Bapak Ale gitu. Dan tadi rasanya juga enak ya guys, buat sarapan itu porsinya pas banget, dia nggak terlalu sedikit dan nggak terlalu banyak juga, jadi untuk sarapan oke lah, mantap. Sekian video vlog dari saya kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bye-bye.